saling sapa jalan-jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Gagah berdiri terhampar kota Malang dengan cerita yang kaya. Budaya menjalin benang merah memeluk sejarah sebuah kota yang gemilang. Malang yang di hati bersarang. Di pasar bunga yang ramai terdengar desiran angin mengisahkan kisah masa lalu, cerita yang tak terkalahkan. Warna-warna malam di alun-alun, tarian lampu gemerlap kota Malang, perpaduan tradisi dan modern yang tak terlupakan. Kota ini dengan aroma apel yang khas kusatukan kehidupan dalam sajak puisi yang tak tergantikan. Pecinan berbisik tentang perjalanan waktu, sejarah di balik tembok-tembok tua yang tak lekang oleh angin. Gedung tua yang tutup masa lalu dengan buku, mereka di tiap sudut mengalir dalam garam. Di setiap gang yang sepi, cerita-cerita muda terukir menari di sepanjang jalan, lagu kota yang sukar udara. Bagaikan burung di udara, gunung menari yang berdampingan, menatap langit malam sebentang luas menghambar. Coban menetekan airnya seperti embun pagi yang segar, menyuburkan jiwa kita menjadi warisan yang abadi. Yang terasa lebih indah dalam setiap senyum warga, kehidupan terasa lebih damai. Ini bukan kata-kata, melainkan getaran jiwa. Mengamati dan mempelajari perkembangan kota Malang begitu cepat, karena permasalahan tidak sekedar kebutuhan kota, tetapi banyak bangunan lama dibuka kota dan ruang terbuka hijau yang menjadi ciri khas kota Malang telah konon perlu dilestarikan, ternyata tidak mampu dipertahankan. Perubahan menjadi peruntukan pusat perbelanjaan ternyata bertujuan upaya meningkatkan nilai ekonomi semata, tanpa berpikir jauh ke depan dampak lingkungan fisik, apalagi dampak sosial budaya dan persaingan ekonomi makro semakin tidak terkendali. Satu dan kosong. Hanya melalui satu-satunya jalan ke kosong. Suwung. Maka
kejernihan dari mata air peradaban ini akan membuat kita semua mandi di dalam kesegaran. Merah putih oleh Eko Rodi Irawan. Merahku seperti gelora darahku, merahku caraku bilang cintaku, merahku untuk engkau semangatku, dan merahku tumbuh merekah mekar untukmu Kota Malang. Dan putihku ini suci niatku, putihku bukan drama ambiku, berani merahku terus putihku, mawar merah putihku lambang berani memeluk duri-duri beri. Tak sekedar bicara, tak sekedar kata-kata, rasa ini bukan olah drama, bukan main sandiwara. Tiada kata yang mungkin bisa mengucap untuk menggambarkan segenap jiwa dalam hati. Yang jelas buatku sebuah kota haruslah memberikan harap bagi setiap warganya untuk tetap mampu terus berjalan dengan segenap asa. Sebuah kota yang penuh welas asih terhadap masyarakat manusianya maupun terhadap alam. Modernisasi, digitalisasi, atomisasi apapun yang sekarang ini dianggap adalah sebuah kecanggihan, sejatinya adalah kemunduran. Teknologi hanyalah cara engkau memutar pikiran. Ide tetaplah sama dari waktu ke waktu, bahwa setiap kota harus memberikan rasa adil terhadap masyarakat yang ada di dalamnya. Entah dengan apa lagi aku menggambarkan sebuah kota ini kelak di kemudian hari. Jika kau lihat sekarang, generasi mengalami dekadensi dan degradasi yang tidak seperti dehidrasi yang hanya cukup dengan seteguk dua teguk air selesai masalah. Bayangkan jika sebuah kota dibangun karena sebuah kepentingan sesaat para pemimpinnya. Bayangkan sebuah kota jika dibangun dari ego dari penguasanya. Bayangkan sebuah kota berputar bebas seperti yang tidak pernah bisa dikendalikan. Bayangkan
sebuah kota ketika tidak lagi mau membaca. Bayangkan sebuah kota jika di dalamnya orang hanya berpikir lalu mengatakan tanpa berpikir bahwa yang dikatakan itu benar atau salah. Kebenaran sejati sekarang hanya diganti kebenaran viral. Kebenaran sejati sekarang diganti dengan kebenaran lainnya, entah itu apa namanya. Sehingga generasi tua bingung mau memberikan nasihat apa pada anaknya. Sedangkan anaknya sekali diberi kata-kata yang sedikit tegas dan keras, sakit hatinya. Sebuah kota adalah gambaran tentang sebuah peradaban. Di dalamnya jangan ada lagi kepentingan, apalagi hanya untuk uang dan kekuasaan yang tak seberapa. Terima kasih. Nilai dari anak itu
rasa cinta dan kasih sayang seorang ibu adalah pusat semangat dan terbentuknya sebuah peradaban dan kebudayaan. Namun terkadang pula dalam pendidikan, rasa cinta dan kasih sayang seorang ibu justru mematikan kemampuan naluri dan semangat anaknya sebagai makhluk sosial. Perempuan dan ibu adalah dua makhluk yang sama, namun berbeda pada sikap dan fungsi. Perempuan adalah makhluk Tuhan yang sulit dimengerti, dan ibu adalah makhluk Tuhan yang wajib dihargai dan dijunjung tinggi. Perempuan dan seorang ibu adalah tiang penyambung. Nah, stiker-stiker pemikiran-pemikiran materialis pun semakin berimbang dalam perceraian. Pengen kembali kepada nilai-nilai lokal bahwa kita masyarakat kita sudah selesai. Tidak ada konsep materialisme sebenarnya dalam masyarakat kita. Sehingga orang zaman dulu kaya dan miskin